Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi dengan saya. Dan vlog kali ini bukan vlog perang ya. Karena ini vlog di tempat tinggal saya. Nah, yang kayak gini ini malam hari. Kalau pengen tahu sore harinya kayak gimana, nah ini dia guys. Oke, saya berada di bagian atas nih guys. Nah, tempatnya ini masih belum jadi sepenuhnya ya. Jadi masih apa ya? Masih perlu penambahan lagi, guys. Tapi dananya masih kurang, guys. Jadi kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan ini ya adanya rezeki nanti bisa nambah lagi. Ya, syukur-syukur dari YouTube bisa ini ya bisa mengcover semua biayanya ya. Nah, mudah-mudahan aja ya, amin. Tapi ini masih jauh nih guys ya untuk channel ini, karena channel saya ini masih sedikit guys. Jadi tolong dukung ya dengan cara subscribe dan juga nonton video sebanyak-banyaknya. Oke guys, ini suasana yang ada di tempat saya. Nah, sebenarnya sih desa di tempat tinggal saya kali bukan kali ini ya. Kalau kemarin saya tinggalnya di tempat yang banyak tempat peristirahatannya, kalau sekarang ini memang benar-benar di pemukiman ya, di sebelah saya sini. Nah, ini merupakan wilayah ya desa sih, karena di sini ini ada apa ya, ada pemukiman di sebelah sini yang padat. Terus kemudian kalau di sebelah yang barat, kalau yang di timur guys ya, kalau di sebelah barat itu ada sawah-sawah ya. Oke, cuman saya masih belum bisa menunjukkan sawahnya untuk kali ini ya. Oke, mudah-mudahan lain kali saya bisa tunjukin ke Anda. Nah, ini dia material yang masih menumpuk di situ ya. Oke, nah tanaman yang saya tanam di sini yang saya bawa dari tempat tinggal saya sebelumnya. Nah, ini ternyata di sini tumbuh kurang bagus nih guys, karena mungkin juga kurang perawatan dan di tempat yang lama ini berada di tempat yang agak teduh ya. Kalau di sini tempatnya itu agak apa ya, di sini panas ya, nggak ada peneduhnya, jadi ya seperti ini jadinya tanamannya kering kerontang ya. Karena di samping saya juga kadang-kadang sempat menyiram, kadang-kadang enggak kayak gitu ya. Jadi yang tanamannya dibiarkan ala kadarnya gitu ya. Sebenarnya sih sayang, karena tanaman yang ini saya bawanya itu dalam kondisi yang masih bagus ya, tapi di sini jadinya seperti ini guys. Oke, mudah-mudahan ada waktu untuk merecovery. Ya, semuanya bisa jalan dengan baik gitu ya, sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik dan banyak yang bisa diselamatkan ya. Oke, jadi kayak gitu aja yang bisa saya tunjukin ke Anda. Nah, oke, dan ada tanaman alpukat aligator, tapi sayangnya tuh kan ini cabenya juga aduh seperti ini guys. Oke, jadi gitu aja, makasih banget udah nonton vlognya. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.